Guna mencegah stunting, Kecamatan Neglasari bekerjasama dengan Dinas Kesehatan meluncurkan program gerakan anti-stunting melalui olahan pangan lokal atau Gaspol. Kegiatan ini berlangsung secara serentak di 7 kelurahan sekecamatan Neglasari. Salah satunya di Posyandu Kenanga, RW 02, Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini, dengan didampingi Bapak Camat Neglasari, Bapak Andika Nugraha Krisnamurti, SSTP, dan Ibu Ketua PKK Kecamatan Neglasari dan Lurah Selapajang Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan diawali pemberian makanan seperti telur, ikan, ayam atau daging, serta sayur mayur dan buah kepada para balita, dilanjutkan juga dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta edukasi mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi setelah makan dan menerapkan bagaimana makanan harus dihabiskan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di wilayah Kecamatan Neglasari. Demikian tim liputan Negla TV melaporkan. Tangerang, ayo! Neglasari, hebat! Selamat jalan!